if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my... Halo, kembali lagi di channel Vitoko ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher dengan tema Simple Woman lagi, terbaru di tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya. Untuk langkah yang pertama, kalian wajib download semua bahannya. Dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya seperti aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi KWGT Template, dan yang terakhir aplikasi Icon Pack-nya. Setelah semua terinstall, lalu kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini file bahannya masih dalam bentuk RAR, namanya di sini nova39.rar. Kalian langsung saja ekstra filenya. Dan untuk kali ini, untuk filenya tidak di password, jadi kalian langsung saja ekstrak filenya. Setelah kalian ekstrak, lalu kalian buka folder bahan yang barusan kalian ekstrak. Dan di dalam folder bahan tersebut nanti akan ada wallpaper beserta backup setupnya. Dan kalian buka pada bagian wallpapernya, lalu kalian jadikan sebagai wallpaper kalian. Setelah itu kalian terapkan aplikasi Nova Launcher-nya. Kalian klik saja pada bagian aplikasi Nova Launcher ini. Dan selanjutnya kalian jadikan Nova Launcher sebagai peluncur bawaan kalian. Kalian masuk ke setting Nova Launcher-nya dengan cara tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih icon pengaturan ini. Dan di sini kalian pilih peluncur default. Dan di sini kalian pilih Nova Launcher. Dan sekarang otomatis Nova Launcher menjadi launcher bawaan kalian. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan backup setupnya yang sudah kalian ekstrak bersama wallpaper tadi. Kalian masuk ke setting Nova Launcher-nya lagi, kalian tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih icon pengaturan ini lagi. Dan di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu di sini kalian pilih pulihkan cadangan. Dan di sini kalian cari folder di mana kalian mengekstrak file bahan tadi. Nah, setelah itu kalian pilih nova39.nova/backup ini, kalian klik saja. Lalu setelah itu kalian tinggal klik OK. Maka otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal memasukkan widget-nya. Baik, untuk yang pertama kita terapkan untuk widget yang paling atas ini, kalian klik saja pada layar bagian atas ini. Lalu di kolom pencarian kalian ketikkan B93. Lalu di sini kalian pilih saja widget-nya, widget B93 ini kalian klik saja. Lalu kalian sesuaikan ukurannya, kalian pergi ke lapisan. Dan kalian sesuaikan ukurannya. Nah, setelah sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Kalian klik saja.
Halo, kalian kembali ke home. Dan untuk widget yang pertama berhasil diterapkan, selanjutnya kita akan menerapkan untuk widget yang kedua ini. Kalian klik saja pada layar bagian bawah ini. Lalu di kolom pencarian, kalian ketikkan 018. Sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you, I never feel loose. Lalu di sini kalian pilih widget mini musik 018 ini, kalian klik saja. Lalu kalian sesuaikan ukurannya, kalian pergi ke lapisan. Dan di bagian skala kalian rubah menjadi 38. Lalu kalian klik tombol checklist di pojok kanan atas ini. Selanjutnya kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini juga. Selanjutnya kalian kembali ke home. Nah, sekarang setup No Volunteer-nya sudah selesai. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup Novo Launcher dengan tema Simple Woman terbaru di tahun 2023. Oh iya, sekali lagi jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.